Berikut ini adalah pengujian inverter saya pakai 2000 watt 24 volt lengkap dengan LVD digital dan KWH meter sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung aja kita uji. Di sini untuk langkah pertama saya akan menyalakan inverternya terlebih dahulu. Ini dia sudah menyala. Kemudian selanjutnya saya akan lakukan uji beban menggunakan beban pemanas ini. Kemudian saya tambah menggunakan beban blower. Langsung aja kita bebani. Di sini sudah saya tambahkan beban yang terbaca sampai sekitaran 1400-an watt lebih ya, hampir 1500. Kemudian saya tambah beban lagi, terbaca sampai 2000-an watt lebih ya. Kemudian saya tambah beban lagi, terbaca sampai 2100 watt lebih, hampir 2200. Kemudian saya tambah beban lagi. Di sini di posisi 2300-an watt, ini dia proteksi off. Kemudian dia akan hidup setelah beberapa detik. Ini dia sudah kembali hidup. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Terima kasih.